penasaran sama kondisi masjid yang lagi direnov. Cek ya. Siapa di rumah terus? Cucu-cucu siapa? Tidak ada. Masih sulit air ya ternyata sini ya. Banyak anu nih, biji mente nih diambil nih. Sehat-sehat sih deh ya. Alhamdulillah. Tetap anu soalnya apa? Bergerak. Iya. Jalan. Tembem lagi pipinya. Banyak nih pohon mentenya nih di areal masjid. Terus ini lagi nih daun turi nih, kembangnya kok warna ungu ya, saya biasa lihat warna putih. Wow, amazing. Mungkin ini nantinya jadi putih ya. Lupa ya, ada sawo, ada beringin. Kalau beringinnya kecil tak jadiin bonsai, mantap. Itu balai desa. Oh, udah dipindah ke sana tempat duduknya. Oke guys, sini ya jelas kosong sama sekali. Sumurnya mana ya? Ini. Seperti ini, wah dalam banget sumurnya. Ikuti terus videonya kali ini. Oke, kita lanjutkan untuk melihat beberapa bonsai. Ini bonsai apaan namanya? Lalu apa kita bilang ini? Ini santigi ya, kali aja. Ini patok lele tuh nih bro, lagi naik daun nih sekarang. Ini kali aja lah. Oh bukan, Hopianti ini kali aja. Oh bukan, gak ada kali aja. Cerita ada kali aja. Ini kerut ini yang cakep nih sekarang ya. Asem. Cakep. Salon. Ya.
gak jalan langsung. Ini yang the best ini. Ikan gigi. Kok bisa-bisanya ini baru di sini aja saya lihat di cangkok yang ginian nih. Masa karena itu. Udah nanti, total di cangkoknya 246. Belum saya pernah kembangin sih yang cangkoknya. Jadi dia ini. Belum terekspos kawat yang lain. Ini yang kecil-kecilnya nih. Batangnya besar nih. Banyak punya ini ya nanti ternyata. Stop. Satu lagi itu yang teman itu sebelum dikirim. Ini pangkas ya. Ya. Kering daunnya tuh. Ini yang perlu diperhatiin betul, ini belum ada campuran tanahnya, ini gagal. Anak muda di sini kan kita Enol. Di Mataram tuh temannya Gombloh yang tempatnya dia ikut kerja itu juga nyari itu besar-besar ya. Ini bagus kan motif batangnya tapi ini yang favorit nih. Saya jadi ingat almarhum Om yang hobi begini. Ke atas terus. Iya, ini sarang walet nih. Sudah pernah produksi nih, bro. Adalah ya, yang penting. Ini sarang waletnya udah pernah produksi nih beberapa kali nih. Artinya bisa berkelanjutan lah. Oke. Kita kali ini juga tetap permasalahan yang sama untuk kedepannya, ini permasalahan air aja. Kalau air lancar ya produktivitas tanaman-tanaman yang diandalkan di sini ya juga bisa berkembang bagus. Begitu teman-teman, segala sesuatunya di sini terkendala air aja ternyata. Cet. Ternyata 4 tahunan lebih ini. Telaten. Lagi kemana nih? Cet.
apa ya namanya ini. Ntar batangnya ini kurang air juga, kering, kurang disiram. Oke. Kita masuk sebentar ya, bisa dibuka enggak? Awas. Pinggir. Ini besar ini. Angkat putih kayaknya nih. Ini aja nih. Mati sekarang. Wow, ternyata koleksinya. Wow. Bahan serut. Tapi pemiliknya lagi ke dompu. Kita tidak bisa interogasi. Dekat lagi. Amazing. Ini yang terakhir yang bisa saya publikasikan nih, yang berlokasi di Desa Tarupo, Kecamatan Kilo. Oke, teman-teman, kita cabut dari sini ya. Mantap emang. Ini bocah angkut air nih. Kuat dia ya. Kuat dia nih. Cendok ini. Hei, apa yang kau lakukan? Hah? Apa yang kau lakukan? Lalu. Apa namanya, Ndra? Surubi. Salbi. Oh ya, Surubi. Ini cuman ada pohonnya ini di Kampung Sila ya, di Bima sana. Ada stadion bulu tangkis. Jadi tidak ada di tempat lain ini. Pohon Surubi. Pohon Surubi apa nama lainnya tadi? Lodo. Lodo. Jadi ini ada filosofinya pohonnya. Ternyata apa nih tadi nih? Pohon menggambarkan tentang kisah cinta. Pohon yang menggambarkan tentang kisah cinta ini buahnya ini tentang pengorbanan cinta. Buahnya berbentuk love. Buahnya berbentuk lambang love. Jadi apa tadi buah? Apa bayi dan wanita? Kalau dibalik ya kayak buah dan wanita gitu. Ini kayak pohon jambu pak. Yeah.
pas lihat dia ini ada buah bawang, pohon bawangnya lagi nih, unik sekali. Tuh, bawang. Pantai Korea ya. Terima kasih koleksi bawangnya. Ini amplas putih. Amplas putih? Ya, pakai amplas putih. Saya simbus. Saya simbus. Nah, ini yang besar ini. Itu amplas putih ini. Amplas putih ini. Yang baru lihat. Tergantung yang paham sama campuran tanah ini sih sebenarnya ya, nggak butuh yang lebih-lebih ilmu. Tadi amplas putih korban kambing. Kuning nih teman-teman. Ya, saya tahu nama jalannya aja, jalan teman-teman. Kayaknya ini. Ini juga amplas. Kita di depan sana tadi amplas putih. Kreatif banyak. Pilihan di sini. Sering gila ini amplas hitam nih teman-teman, ini yang di atas batunya, amplas putihnya. Kita cek serut, ini serutnya. Batu nih. Batu ini. Beringin ini. Karena kurang dilihatin jadi dimakan kambing juga tahun Jawa. Kambingnya masuk malam-malam. Apanya anu kurang tutupin ya sambal. Ini yang gak ada pondali sudah mau berbuah nih coy. Pak, kenapa harus tinggi sekali itu ya? Ya. Yang di pojok tuh. Serut itu. Serut itu. Memang untuk taman itu. Rimbun atasnya. Nah, iya, tinggal di bawah. Dengan bapak siapa namanya? Bapak Mas Udin. Mas Udin di sini. Bapak Udin sudah Mbak Udin. Punya anak yang pernah juga dikontrak sama Boto. Iya. Faisal. Oh, Amikop juga sama Moko ya. Siap, kita promosikan. Belum ada tumbuh.
roboh bro, udah lumping. Yang kata-kata itu dia di bawah tanah itu, ya itu nih. Daunnya tuh, itu loh mantap, udah tumbuh daun. Itu serut itu pak. Itu belum ada tumbuh. Belum ada tumbuh itu kan akarnya. Perahu yang akan mau